Mindro, last brand, last. Sniff, apakah kamu suka sniff-sniff Onichan? Wah, ngawur banget. Ngawur banget. Tidak boleh menyebarkan saru-saru kepada orang lain, bro. Cukup menyimpan saru di diri sendiri. Ya. Di... Tuh, gak pinter aku main sepatu lagi. Saya kicah loro tak cilikin, bro. Tabrakan suaranya. Itu loh, pas aku mabar, mesti gamer HP lah, rah, muncul. Lah, yuk lah, wong sampean, no. Halo bang, metu malah. Muncul. Terbukti tau dari aku. Ya di niat tenan saya gawe gimmick kambing. Wah dikasih WW langsung 2 biji. Kambing kambing. Jorok banget. Kalian ini jomo Revenus, Revenus Hunter. Aku main Hunter. Revenus Hunter. Aku main ini. Sing anu to, WW to. Iya, sing pergopo oleh on hit effect itu. Sarif mana bang? Sarif tawas terkapar dan luka dulu. Gas WW carry. Iya bang. Yanto bengek. Mengamankan posisi Yanto bengek diamankan. Oh, saya ini gun apa rekomendasi item yang hero atau kan ini ya bahan-bahannya. Biar lebih ramah anak sih kayak toh. Nah, iku apa nggak ya aplikasi third party ngono ku? Aplikasi. Lah iku oh sini saya kita. Di kita. Oh, oh. Ya, kita nanya. Kita akan ambil Yanto bengek carry. Kita harus lolos. WW carry is coming, boys. Agak sepet tapi enggak apa-apa. Jorok. Siap bersedia gas aku. Ambil apa ya? Titan. Oh, ngerti ya. Boleh. Boleh, boleh. Mantap kurasa. Yanto, Yanto. Tapi biasanya kalau WW dikasih awal di mid game susah B2 ya kambing kok tenan. Iya. Sering terjadi di kota-kota besar. Ngampas dulu soalnya dulu. Tapi Warwick di KI QSS gak ini. Kaisa di top. Flash game pahit di Warwick. Jadi enaknya aku yang gue headset, tapi headset gue remuk redam ya. Ngasih kabelku mojrot-mojrot itu asem. 2 challenger, 3 challenger, 4 challenger diamankan. Yo enggak sih, jangan ting. Yo boleh sih, cuman yo WW solo tank. Yadi, yadi. Sampean ana Discord, Pak? Enek. Join aja lo, nganu nih Discord-nya anu, ono komunitas TFT. Juga belum di Discord-nya. Discord-nya isinya rasan-rasan kok. Saru-saru. Ngawur. Wah, biadi WW solo solo ndelogo. Apakah kuat WW solo? Ya, dia beritem ya. Wah, kuati, kuati, kuati. Kuat dan tahan lama ya. Braketek, 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 braketek lu. Kuat dan tahan lama toh. Ngeri toh WW. Salah satu hero andalan Yura sih. Hero Pegu. Tambahin satu zaun cekuas sih katanya.
baru B1 loh, Ndro. WW sudah menguasai dunia. Hukum challenger. Wah, ya di. Soraka dikasih emblem challenger. Challenger, iya. Aku mau ngelawan arek iki, Mas. Wah, is. Ngehile tadi kenceng wi. Hehe. Aku kalah aku wi lho, Bang. Gimana dak? Haha. Seorang support ber attack speed tinggi. Eko bengek kok ya. Aduh digowo. Duh, aku jadi jomok. Ngepick terakhir tidak usah memilih. Jawa ya. Iya. Aman. Kritikal lah ya. Oke, okay, WW apakah forever B1 sampai end game? Siamang. Wow, sedap gurih. Sedap gurih. Kalau melee bisa pakai robotic arm enggak sih? Bisa toh? Tak ambil aja. Jadi dua tangan dia nyerangnya. Tinggal augmente WW ki wis langsung bejos. Pistol. Braketak. Feeling platinum diamankan ya. Soalnya wis gede kan. Kurang berapa poin ya? Nek kemarin kurang 10 poin langsung minus 30 ya di kan. Yes. Masalah kalau sudah platinum enak, minus-minus berapapun tidak demot. Demo tapi minusnya ini nunggu beberapa kali. Berapa poin itu harus kalah beberapa kali baru bisa demo. Berapa wi maksimalnya? Aku pernah platinum terus kalah ping 3 ranking 8 enggak mudun, kalah ping 4 baru mudun, Bay. Oh. Berarti hati-hati season yang sebelum. Buat iya. Ya Basuki demo back to gold. Kayak Bang Jago lo, silver 2 enggak pernah demot ya. Maksudnya nganu donabine maksudnya. Lo. Waduh, dicongor. Sakit juga. Hampir mati kok yang nganu. Ya, di prefer B1 lah. B1 nak dikumpulkan kan tadi B4. Main your delay wae lho. Bang Jago tetep panutan, Bro. Yo Bang Jago tetep panutan, Bro. Walaupun dia silver 2 Max ini, walaupun dia challenger 2 tapi panutan. Pernah ada turnamen TFT ra ya, Pak? Oh gak pernah, aku turnamen dulu season 4, 0 pernah sih. Tapi like, FT gak? Belum pernah ya? Kalau di Indo sih kayak masih sepi ya? Iya. Lah soalnya kan kayak masih PC dia FT. Oh. Kalah haro Messi Jazz lah, Pak. Ayo, pom leh nganu bawaan game. Anak turunan ding. Dapat buku bos. Di Bang Jago tadi tak gelar ngawur kurang sopan. Sama senior kurang sopan jadi. Bang Jago senior. Wah asem dapat Yanto bengnya aku. Ambil apa ya? Zaun sekuas diamankan lah.
mantap wih bos. Mantap bos, mantap. Ekoi berguna enggak ya? 6 zone jekuas, 6 challenger. Ekspektasi. Realitane remuk. Kita harus sopan sama senior dan orang tua. Ngawur Bang Jago belum tua, Andro. Bang Jago itu generasi Z ya. Lahir 2006. Cuman karena sudah mengalami fase pemborosan tadi tua. Maksudnya jadi refresh top jadi kurang bagus. Emblem Reforger. Wuh. Menarik manuk kurasa. Mendapatkan seorang zaun jekuas lagi, guys. Tambah apa ya? Yadi, boy. Sepertinya menarik kurasa. Jangan paling depan dia menunggu stak-stakane keluar. Ya dibengek. Kita lihat apakah masih bisa menang. Ada yang mencuri zone jekuasku. Yadi. Jahat banget sih. Berarti si Warwickis dia sudah memiliki Omnifem sendiri ya. Mantas ketoy out ya. Tidak memasang ya, item tapi kok ada nganu. Kan kayaknya max patch dihilangi deh. Siapa sih yang dihilangi? Warwick kan? Ini Warwick, apa nih? Flashback. Berarti di nerf atau di buff wih? Di nerf no? Remok no? Habis ini kita rage wae tapi nanti wae. Pengen rage. Tapi gak dikasih apa-apa, Yadi. Oke, dikasih satu lebih baik bersyukur. Habis ini masuk. Sebenarnya menunggu Kalista ya, cuman ya wes. Trio. Pas itu nyoba gareng challenger ya mantep sih sebenarnya. Cuman light game-nya pahit. Tapi mainnya attack speed. Yo, mainnya attack speed tuh kan muter-muter ya. Oh. Kok iki ini udah kan attack speed. Main attack speed kenceng sih, cuman light game-nya jadi empuk. Omnifem-nya cuman satu. Waduh biasa. Wah, kambing tenan. Ngeri ya bos sih. Matches challengernya gede. Iya. Oh, masih still kuru. Wah, gak dikasih yanto bengek. Belum mendapatkan. Duh. Waduh, WW no Omnifem debi no i. Waduh. Yadi. Item critical kita kunci. Main critical only well. 4 per 40 i berapa? Ya kalau belum lihat kan 6. Main 7 apa ya? Waduh, Yadi. Nah, isinya B1 tok tapi ya. Kalau ambil ini guard breaker. Aduh, apa ya tangtung-tangtung. Si amang gluton nih. Ah, waduh ini. Sepertinya, oh ini Ionia nih. Nek lawan, aduh Yanto bengek, banyak sudah mendapat Yanto bengek ya kan. Wah, sudah mulai tersikat dan terbantai ya.
kurang sopan. Satu round lagi kita tahan, habis itu lagi. Berarti ketoknya nek buat WW daripada pakai robotik lebih ke arah adaptif implant dah. Mending ini robotik buat Zeri. Additional challenger. Info tapi adaptif ini. Adaptif ini nambah attack ambil HP. Tapi Omnifame keluar ketika dia sekarat baruan. Yang bikin bau. Tuh enggak, salah. Kebalik. Itu bisa overcharge. Nah, overcharge itu kalau punya zone 6. Tapi zone 6 memang. Dua-duanya. Oh, kalau ada zone 6 bisa overcharge, like zone 6 enggak overcharge. Oh, nek nganu overcharge toh. Tapi kalau enggak dia cuman ngasih satu HP yang AD. Oh, si. Oh iya bener nambah Omnifem, cuma le overcharge tambah oke okay, efeknya. Kalau overcharge dua-dua efek dua-duanya. Dulu tak kira overcharge sih opo gak guna. Oh ternyata sangat berguna. Yadi. Zaun sekuas lo bos. Astaga. Iksan terus. Terus ke wae main Iksan. Jadi. Woh. Terus ke main Iksan. Jorok jadi. Apakah W bisa B3? Wah, terus damage kok mentereng rasa. Ngeri banget sih. Lora banget Katarina. Darken Challenger biati ngeri tenang. Asam air mata bercucuran, Bos. Gendeng nih. Langsung mak sacot. Temu redam. Us Yati robotiknya buat si cardio ya. Omnifem sih biar gak terlalu ndelogok. Eko kita kasih Yati. Yati Yono kita unresolve, kita kasih kan sudah, tapi hero ku kecil kurang sopan, kurang mentereng. Halo guys ya Basuki. Wah W mengamuk braketek. Wah Biadi hanya cepat only, tidak memiliki durability. Hahaha. Wedus. Apa sih we? Noxus Rogu boh? Oh, panas sakit. Problematik nih. Sepertinya Eko akan kita berikan salam senyum siapa pada dunia dulu soalnya. Guys, terima kasih Eko telah mendampingi. Satu lagi buat siapa ya? Oh, udah. Lah udah. Lah, ngebak kok. Modku dapat 4 toh ya. Jadi. Kan harusnya 3 toh modnya. Lah kok 4? 3 harusnya. Habis tak pet, apa? Tak tarik toh si Eko tak jual. Terus si tangan hijau yang mod hijau dapat lagi.
Life hack ya toh. Astaga, siamang menan. Empuk banget WW ki. Attack speed sak kenceng-kencenge nek. Hero ne empuk banget yo. Enggak sempat ngehit wis tewas. Asem darkene diambil B2 wi darken. Waduh. Remuk. Air mata ber. Wah, asli wi B2 darkene celek featuring challenger ngrinane. Yadi, yadi. Saya main Noxus banyak juga ya. Bengkek kok. Oke, sepertinya sepet ya. Dapat B2 Yadi. Wah, remuk ini. Bus, air mata berceceran. B3 WW akhirnya diamankan. Tinggal Urgot. Sudah anjir apa? Apakah dia sudah mampu untuk menahan damage? Itemku durability ini mau Titan Resolve. Ya di nano. Lainnya Omnifem. Bertahan 10 detik kayak. Kuat wih WW. Cuma langsung di burst ya tewas terkapar dan luka. Ya ampun, petok Zeri nih. Zeri item tank itu. Yadi, yadi. Yadi bengek. Iya, bedep-bedep dong, enggak. Banyak juga yang main Noxus, bahaya. Dipukuli Darsono aku. Brekrek, brekrek, brekrek. Wis meledak. Si mod meledak. Urgot. Buat lawan Invoker enak juga berarti. Kardiono mengamankan posisi Juggernaut ya. Biar WW tidak lemah gemulai. Posisi 6 diamankan. Nah, posisi aman belum diamankan ya, Biadi. Masih 6 yo. Di sini. Jadi entam aku ngomong Biadi. Tak kira posisi aman. Masih bisa minus. Nah ini dia 48. Alah alah alah. Remuk remuk. No money lagi. Kardiono. Yegi. Air mata berceceran nih. Habis ini kita akan full ngamuk rage bos. 16/60. Wah. Gwen Noxus combrote sakit banget. Waduh. Wadah ini. Tolong. Tolong. Air mata bercucuran. Hidup. Masa mau nomor siji iki. Di sini B3 tok iki. Langsung WW ku disiksa dan meronta-ronta ya. Sungguh sakit bro. Terus B3 loh ki si serigala jadi-jadian nih. Apakah kita harus diduokan biar jadi duo serigala loh Biati? Ada Aukman yang bikin hero nya jadi double ya apa sih Aukman? Double trouble pak. Kata iya. Langsung Katarina B3 untuk Bismar.
Wah, Darken B2 Challenger asem nangis air mata, bos. GW yang diincer lagi. Bengkek. Aduh, Yanto bengkek lemah. Tiga hit tewas, boys. Tenang, nomor siji tak paten. Nomor siji nyawane masih banyak banget masalahnya. Iya. Hampir posisi aman. Tapi posisi naik belum diamankan nih. Ya dia. Mengamankan posisi naik diamankan. Yanto bengei buat tanker ketoke petok ya. Aduh si Yanto enggak punya item, jorok. Lawan Meces. Hus. Lawan Meces kalahan ya, oh. Dia juga. Gak ulo, iya. Jauh setelah di kondisian dia mau macam bisa dia di siapa? Lo kata dia naik. Sumpah mau kena angin. Aduh kenceng banget kambing. Wow. Apakah W akan meledak? Oh tentu tidak. Posisi aman nyaris diamankan tapi belum aman dia di. Main di region mana Pak? Singapura Pak. Region lain nggak kuat. Wah diambil. Ya betul-betul redemption, dia nggak ngincer redemption ya. Zeri B2 lumayan lah. Analogi warung ayamnya. Kita kasih buat Nasus. Kaisa sebenarnya cocok. Wih, analogi warung ayam. Bereketek. Kita posisi aman bisa diamankan nih. Ini dia main apa sih Challenger Slayer toh. Darkennya full damage kok. Ya Diono. Wah ini lawan nomor 1 kah? Wah lawan nomor 1 dia di 9 Noxus po. Wah ya Dio. Pantes kok sakit banget. 9 Noxus diamankan ternyata. Tapi sepertinya bisa mengalahkan. Masih bisa. Eh kalah aku. Ya. Jadi. Ya nol. Aduh. Ah, ranking 5 kurang titik. Astaga, ranking 5 aku. Lawan Darken ya, Challenger. Itu lawan Atrox Challenger iki lho. Ayo. Kalah aku. Di mau nah. Bintang luru. Masih posisi tidak aman ya, Wi. 5. Iya, aku 5. Mau pitu. Nah, posisi 8 nih minus 50. Biadi. Mantap juga nih si 6 zaun jekuas. 6 challenger. Oh, sakit banget ini Atrox. Ya Diono, ya Diono. Sebenarnya nahan 50 detik iso menang wi lawan Yustro. Kardio no. Masih bisa, Urgot tuh masih still B1 berarti masih ada PR kita. Masih menang jadi. Ya Basuki main apa sih? Noxus Rogu. Noxus Rogu carry Z. Maling Eko ya, penjahat ini. Ini saya nomor 1 ya, dapet dong. Sudah mulai melempem dia. 9 Noxus oh. Wah lah 6 toh, pantes oh, tadi ini melempem. Kupikir weh 9. Oke kita buang Yanto carry. Winso. Kardiono, Kardiono mendingi weh sih. Herald. Grand Herald.
Nasus B3 apa? Cangkringan. Masam dikasih Zerin lebih. Ah, medis. Ini memang Biadi. Syarif habis divit terus langsung ngechat di kolom komentar. Gak main aku. Berarti we sambil megang dua gadget no. Monitor tuh kan baru sih. Saya ki nganu ya ngecatnya menggunakan huruf kapital ya. Biadi. Ingin mengeluarkan gimmick baru kayak modelannya. Wah Yadi. Haradinei Sami. Wah, gak dikasih kambing. Melasmen aku rank 5, gak apa-apa pak. Abis ini rank 5, 15. Wih, kanu ya, sampean udahan ya pak ya. Iya, aku jam 12 pisan. Jam 12 ya. Kelasan. Man game jadul saja, man game jadul ono Yanto pengen namanya. Sambil megang manuk sehari pus, ngawet banget. Manuknya kanu, bangkuk lo kok. Ledak dunia. Ustro versus WW. Perang dunia ya. Wih, Ustro-nya kesetun terus, kenapa dia? Posisi tiket diamankan. Wih, tidak. Wih, duel. Wah, duel kalian berdua. Wih, saya platinum ngalah. Masuk mentor Noxus straight toh, Dembi. Tak kira 9. Burung 9 toh. Pernah rencana main 9 sih emang. Ah, bengkak teran. Gak dikasih oh ya urgote ya di ya di. Setidaknya kalau ada urgote pembagian damage. Pengen naik modal beran. Ya di, yo langsung sikat bantai. Wah, Yanto pengen. WW nyaris tewas terkamar dan kah? Masih bisa comeback. Wah, braketek. Wes, Temian boys, ya di Ciamang. Cantik juga indah.
Gampang banget, bro, main, bro. Less brand, less